kami dari BUMN dan HK sangat senang karena memang kan jalan tol ini adalah salah satu fasilitas terpenting ketika kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Tandanya yang kita bisa lihat listrik naik, pasti ada pertumbuhan industri di situ. Itu bisa dilihat di jalan-jalan tol yang sudah tembus sekarang di Sumatera, terlihat pertumbuhan ekonominya terjadi. Pembangunan jalan tol ini pasti akan membuat efek pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat yang hari ini masuk kategori cukup di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Alhamdulillah, pemerintah sudah menganggarkan 9,8 triliun untuk menyelesaikan tol Pandang Sicincin ini, dan ini menjadi sebuah penyambungan yang nanti terus ke Pekanbaru, yang juga nanti menjadi konektivitas Padang, Pekanbaru, lalu Sumsel, Lampung, sampai tembus ke Jakarta dan ke kirinya saudara-saudara kita di Aceh.